Ini kan mobilnya yang limited ya, yang 2.700 cc. Yang barangnya cuma di Indonesia cuma ada 200 sampai 100 unit katanya. Nah makanya ini asurnya susah banget. Kita udah nyari-nyari, nggak dapet gitu. Udah pusing kita nyari-nyari nih. Makanya mau kita custom nih juragan asurnya nih. Nah ini rontok dalemannya nih. Ini kan ada dalemannya nih. Nah ininya rontok nih. Nih dalemannya rontok juragan nih. Ininya udah kemakan gunung-gunungnya. Nah ini udah rontok. Ini giginya kita bikin juragan nih. Gigi ininya. Nah kalau ininya apa tetap pakai yang tahun yang banyak di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ubu Aja Motor. Channel paling oke, paling mantep, paling ajib nih juragan. Oke juragan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kalau pada sehat semua juragan nih. Oke juragan, Ubu Aja Motor lagi ada Hyundai Trajet nih. Nah ini tipenya juragan yang 2.700 cc nih juragan. Nah ini keluhannya juragan kalau dipakai apa namanya belok patah bunyi keletak-keletak juragan nih. Nah ini mau kita cek dulu nih biar ketahuan apa aja penyakit juragan. Oke juragan, kalau ingin tahu nih penyakit dari mana, jangan kemana-mana, tonton channel kembali. Oke juragan. Nah ini asroda udah kita bongkar nih, udah kita bongkar. Ternyata yang kita belok ini apa namanya belok keletak-keletak nih asroda. Nah ini rontok dalemannya nih. Ini kan ada dalemannya nih. Nah ininya rontok nih. Nih dalemannya rontok juragan. Ininya udah kemakan gunung-gunungnya. Nah ini udah rontok. Nah ini udah kita udah ngecek-ngecek nih berapa toko nih. APK Atrium udah semua nih. Ini gak ada jual. Nah ada jualnya satu set nih. Harganya lumayan mahal. Barangnya susah. Ini kan mobilnya yang limited ya. Yang 2.700 cc. Yang barangnya cuma di Indonesia cuma ada 200 sampai 100 unit katanya. Nah makanya ini asurnya susah banget. Kita udah nyari-nyari. Gak dapet. Gitu udah pusing kita nyari-nyari nih. Makanya mau kita custom nih juragan asurdarnya nih. Nah ini kita udah dibeliin ini tahun yang lama ya, yang cc 2000 cc. Nah tapi kalau kita masukin di sini ini beda, nggak bisa. Nah gini, nah ini kalau yang tahun lama ini kecil, yang beda cc ya ini. Tapi kalau luarnya sama, luar ini sama nih, gigi luar ini bentuk sama juga nih, tuh sama dudukannya nih, ininya sama nih. Nah kalau begini kan kita juragan nih, kalau misalnya kita ngikutin yang aslinya barangnya susah. Nah mau kita custom, jadi luarnya mau pakai tahun lama yang 2000 cc, ininya pakai tetap pakai yang lama. Nah gimana caranya juragan nih? Nah kita mau apa namanya, mau ganti gigi. Nah giginya mau kita rubah ini, giginya ini kan ada giginya, kita rubah ngikutin yang lama ini, yang 2200, yang 2000 cc. Nah ntar gigi ini mau kita ikutin ke sini gitu juragan. Nah ntar jadi yang punya kalau misalnya ntar ganti berikutnya barangnya banyak, nggak susah gitu. Jadi misalnya udah 2 tahun atau 3 tahun ke depan ntar misalnya bunyi, yang punya semua ganti ini doang, lebih murah, jadi lebih gampang. Nah kalau sekarang kan dia bunyi belok-belok, mau ganti baru susah barangnya. Nah adanya satu set sama batang-batang gininya luar dalam. Nah harganya lumayan juga, nggak murah, terus barangnya susah kalau nyari. Nah gitu juga tadi nyari kalau nggak salah sekitar, kalau barangnya kira 7 juta nih juragan nih, kalau ada. Barangnya juga nggak ada nih. Sebenarnya barang mobilnya langka, jarang. Nah makanya di Ubu Aja Motor mau kita custom. Ini gigi mau kita ganti. Juragan giginya mau kita betulin, ngikutin yang ini, pakai yang 2000 cc gitu juragan. Nah jadi apa buat juragan kalau mau ngasem asroda gitu. Jadi jangan ngerubah yang di sininya, ini bakalan bisa gitu. Jadi tetap ini ganti baru yang di pasaran banyak. Nah yang dirubah gigi asnya. Nah jadi ntar kalau berikutnya rusak itu lebih gampang, lebih apa namanya, harganya lebih murah gitu. Nanti Ubu Aja Motor mau kita bikin giginya, ini bikin ngikutin yang asroda yang di sini juragan gitu. Nah jadi Ubu Aja Motor apa aja bisa lah juragan. Makanya buat juragan kalau mobil kayak begini yang susah-susah spare partnya, jangan kemana-mana bawa ke bengkel Ubu Aja Motor. Nah alamatnya Ubu Aja Motor juragan kalau di Bintaro, Jalan Bintaro Utama 3A Blok AM nomor 39 juragan nih. Kalau di Bekasi, Jalan Karibaru Summarecon Bekasi. Kalau di BSD Jalan Maruga Jalan Maruga dekat kantor wali kota gitu juragan nih. Nah jadi buat juragan kalau ada masalah kayak bawa ke bengkel Ubu Aja Motor juragan. Jadi Ubu Aja Motor apa aja bisa juragan nih. Kalau seperti ada ya kita custom gitu aja. Jadi kalau pokoknya kalau ada kerusakan bawa ke bengkel Ubu Aja Motor. Nah kalau kayak gini juragan nih waktunya nih, tapi waktunya agak lama nih. Ini kalau ngasem gini bisa 3 harian gitu. Jadi waktunya agak lama, jadi kita bikin gigi dulu kan lama waktunya gitu. Ya kadang-kadang orang kan berapa hari nih gitu. Jadi biar juragan tahu lah. Kalau ngerjain kayak gini, custom asroda gini 3 hari gitu juragan pengerjaan gitu. Oke juragan, kalau pengen tahu hasilnya kayak gimana juragan, mana juragan, tonton terus terus. Oke juragan.
Nah, juragan kalau ngerubah apa namanya gigi astroda itu harus diukur dulu juragan. Jadi jangan sampai salah ngukur. Kalau salah ngukur 1 mili aja udah pasti dia rontok dia. Nah, kita ukur dalamnya. Nah, ini dalamnya 28. Nih, juragan nih, 28 ya. Nah, ini sih ukur nih. Nah, ini kita ukur yang aslinya berapa nih? Nah, ini 27, terus giginya beda. Ini 27 ya. Bentar. Nih, kalau itu keseluruhan. Nah, kita ukur dari dalam yang dalamnya. Nah, ini 26 juragan nih. Nah, 26 ya. Nah, itu 28, 26 ya, gak masuk. 28, 26 beda 2 mili. Ya, gak bisa masuk. Harus benar-benar sama gitu juragan. Gitu nih, nih ya. Jadi, kalau mau ngerubah itu benar-benar harus ukur gigi ini sama ini harus sama. Terus, cowok giginya harus sama. Nah, ini kasar, ini halus. Nah, ya. Nah, kita ngikutin yang ini, yang halus ini gitu juragan. Oke, juragan. Oke, juragan, ini mobil apa namanya? Trajet nih juragan. Ini yang 2700 nih. Nah, ini kalau asronya kan susah nih kemarin nih juragan. Nah, yang kita custom ini kan aslinya juragan nih. Nah, yang kita custom bikin gigi nih juragan. Yang kita kemarin kita jelasin. Ini giginya kita sesuaiin sama yang tahun yang 2000 cc ya, 2300 kalau enggak salah cc-nya nih. Nah, kalau yang ini jual di toko banyak yang jual. Kalau bawaannya mobil kagak ada jual juragan. Bawaan mobil kagak ada jual. Jualnya itu satu set harus pesen dulu mahal harganya. Nah, makanya di Ubanja Motor kita custom astrodanya. Ini ininya akan dirubah pakai yang 2000 cc. Nah, yang dirubah kita giginya kita bikin juragan. Ini giginya nih. Ini giginya kita bikin juragan nih, gigi ininya. Nah, kalau ininya apa tetap pakai yang tahun yang banyak di pasaran. Iya. Jadi biar entarnya orangnya kan kalau misalnya astroda rusak lagi lebih gampang belinya di mana-mana ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau ngikutin aslinya susah gak ada spare part. Ini ujung-ujungnya udah pusing nih. Juragan nih, nyari-nyari arsoda gak ada jual. Nah, aja itu satu set sama batang-batangnya sama ininya. Cuma harganya mahal, gak masuk akal dah. Makanya diubahnya apa, kita custom, kita bikin gigi. Ini giginya kita bikin nih, juragan nih. Nah, ini masuk sini, juragan. Nih. Nah, ini satu. Tapi ini sama juga udah kita bikin juga giginya satunya lagi. Udah kita bikin nih, giginya juragan. Ini kita bikin juga giginya. Ini udah kita bikin. Nih, ini udah masuk juga, juragan. Nah, diubahnya apa kita juragan. Jadi, kalau misalnya spare part gak ada, kayak begini nih. Ya kita apa namanya kita custom giginya. Kalau ngikutin aslinya kan lumayan juga. Ini mobil dulu udah pernah Ubanja Motor kita bikin klub juga orang klub juga ini orang klub juga juragan nih. Dia udah pusing nyari-nyari udah ke Atrium, ke Senen, ke dealer gak ada barang. Makanya di Ubanja Motor solusi kita custom juragan. Kita bikin gigi. Makanya buat juragan nih kalau punya mobil bermasalah di kaki-kaki, di astro, di apa aja juragan yang susah-susah spare part-nya bawa aja ke bengkel Ubanja Motor juragan. Ubanja hasilnya mantap ajib nih pokoknya juragan. Nah, kalau dibikin kayak gini juragan kuat juga nih juragan. Jadi ini kan baja nih. Nah, apa namanya? Tetap baja juga juragan. Jadi kita langsung bikin gigi. Nah, Ubanja Motor kita bikin udah banyak. Udah makanya alhamdulillah enggak ada yang rontok juga kan. Jadi bagus semua, kuat semua juragan nih. Gitu. Jadi udah lumayan banyak kita bikin gigi gini juragan. Jadi kalau misalnya beli baru kan alhamdulillah susah. Barangnya susah banget. Makanya di Ubanja Motor kita bikin gigi juragan. Nah, juragan keunggulannya kalau misalnya dirubah begini, jadi ntar suatu saat juragan asroda rusak tinggal beli di toko, paling juga 300-400 ribu juragan. Gitu. Jadi kesananya lebih enak. Gitu. Kalau misalnya yang kayak gini kan agak mahal nih ngerubah gigi nih sekarang-sekarang nih. Tapi ntar buat berikutnya beli apa nih tinggal beli baru aja asrodanya lebih murah, cuma 400-an kalau nggak salah nih asrodanya. Gitu juragan. Daripada juragan apa namanya beli baru kan spare part apa nih nggak ada, sebenarnya nggak ada, mendingan dirubah kayak begini juga kan. Jadi Ubanja Motor dirubah bikin giginya ininya ngikutin astroda yang banyak di pasaran gitu juga kan. Oke juga kan, ini astroda udah kita custom nih, udah bikin gigi, udah cakep, udah ajib juga kan. Oke juga kan, cukup sekian video hari ini juga kan. Tapi jangan lupa juga kan di subscribe, like dan di komen. Tunggu video Ubanja Motor juga kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.